Yang berusaha Tuan Richard Pai, pengurusi JKT Rumah Richard Pai Sungai Bakar Sibudi. Yang berusaha Dr. Franklin Richard Seri, pegawai pertinggian pahalian diri, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua agensi, ketua-ketua masyarakat, tetamu-tetamu jemputan, serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selamat datang kami ucapkan ke Majlis Perasmian Kampung Angkat Pendidikan Rumah Richard Pai Sungai Bakar Sibudi Bahagian Biri tahun 2023. Dan juga teman ini
mulai didirikan pada bulan November 2017. Dan siap dibina pada awal tahun 2023. Kami telah berpindah ke rumah panjang ini dan sudah berdawai dawai pekerjaan pada 2 bulan 2023 yang lepas. Rumah panjang ini mempunyai 58 pintu, di mana 53 pintu bersambung dan 5 pintu rumah maksimal, dengan 360 orang penduduk dari 92 bahagian. Jadi kami di rumah panjang ini sangat bergembira dengan Tan Keruja, karena pihak pemilihan bagian diri telah memilih rumah panjang ini sebagai kampung angkat pemilihan 2023. Tanpa bantuan kerja dan ahli-ahli rumah pencapai, majlis ini tidak akan dicapai. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin atas permintaan dalam program kerasnya hari ini. Saya amat gembira dengan komitmen dan kerjasama JKKA dan pusat memberikan kesempatan usaha kami memiliki perkhidmatan kesehatan perkhidmatan kesehatan kepada penduduk di rumah disipai dan kawasan ini juga dapat meningkatkan aksesibiliti penduduk kampung kepada rawatan pergigian asas dan pencegahan awal masalah pergigian khususnya. Seterusnya, mewujudkan jaringan hubungan yang erat antara perkhidmatan kesehatan pergigian dan pihak pengurusan komuniti kampung. Pada menengahkan masa, majlis ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Dr. Usman Awang Sauli, Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia, untuk menyampaikan ucapan perasmian program Kampung Angkat Pergigian Rumah Mijen Pai Sungai Bakas Sibuti tahun 2023. Majlis dengan segala hormatnya menjadi tuan rumah kepada salah satu program di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Siapa jaga hospital ini? Dr. Zek. Okey, penting bagi memastikan kanser mulut dapat ditangani di peringkat awal dan meningkatkan peluang kejayaan rawatan dan mengurangkan kesan kepada kualiti hidup individu akibat kanser tersebut. Melalui program saringan awal sebegini, aktiviti pendidikan kesihatan akan dapat dilaksanakan bagi meningkatkan tahap kesedaran kepada masyarakat melalui pengubah